Kemudian bagaimana dengan travel perjalanan ke tempat wali-wali yang kebanyakan orang yang ziarah untuk berdoa kepada wali? Lah, ini malah sumbernya. Ya, sumbernya di sini. Kami sampaikan di majelis ini pula, memang awalnya dulu travel itu ziarah beberapa wali atau sunan di Jawa. Dan menghasilkan, secara finansial menghasilkan pundi-pundi rupiah masuk. Dan ternyata banyak peminatnya. Walhasil sekarang ditambah lagi mas, dibikin ziarah. Biasanya wali songo, sekarang tambah wali pitu di Bali. Buh enak pora asli nih, yang penting dibikin dulu. Dan ternyata manjur, ada mas peminatnya. Ya ada, wali songo tok enggak, biasa itu, standar. Yang sudah pernah kan pengen yang baru lagi, makanya sekarang ada ziarah wali pitu, ghost to Bali, di Bali. Nanti mungkin dibikin sana, Sumatera juga ada. Ini bisnis menjanjikan, ya kan, ngereti umat ini. Ya, masya Allah, ini wa ta'awanu alal ismi wal udwannya di sini, bertolong menolong. Dan kalau niatnya ziarah, ziarah ini syariat. Fa innahu tudzakirumul akhirah, fa innahu tudzakirukumul maut, mengingat akhirat, mengingat mati. Itu ziarah kubur, tapi enggak perlu nentukan kuburannya. Kuburan manapun, makanya saya sampaikan mas, yang rumahnya mburine kuburan, pahala ziarah setiap hari mas. Buka lawang buri, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma gfir lil itu pahala ziarah bendino loh mas. Masya Allah, bendino dapat pahala ziarah kubur. Enggak ada penentuan harus kuburan ini, kuburan itu. Dan mohon maaf sekali. Kiranya tidak ada satu nas pun yang memerintahkan kita untuk menziarahi kuburan orang tua kita. Nah, mohon maaf ya. Bukan kemudian kita enggak menghormati orang tua kita yang semoga mereka soleh diampuni dosanya. Enggak. Kita doakan terus, wajib selagi kita pengen menjadi anak soleh. Tapi tidak ada kewajiban untuk menziarahi kuburannya. Kalau emang itu kuburannya jauh, ya kuburannya susah untuk ditemukan, nggak perlu ngoyo. Ya. Kalau doakan, doakan jelas. Robbi firli wali walidayah, nggak nategang mas. Tapi perkara kekuburannya itu wilayah yang di sana ada pakem syariatnya. Ya, jadi mau ziarah kubur, kubur manapun silakan. Yang jelas itu kuburan kaum muslimin. Daripada mas ngurusi ziarah kubur, kubur tertentu, mending sekarang punya karya, punya PR besar, bagaimana kaum muslimin itu punya pekuburan khusus. Wah, itu malah bagus. Daripada campur, doanya gimana mas? Mendoakan kaum muslimin ini kuburannya, ya, tapi di sana ada sing salib, ada sing duwe patung, ada yang macam-macam. Susah akhirnya kita doakan. Maka lebih menimbulkan positif itu kalau kita berkarya memakafkan tanah kita, diantaranya untuk tanah pekuburan khusus kaum muslimin.